بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau dilihat dari nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu adalah salah satu daripadanya, yakni daripada tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tetapi di sana akan berlakunya serangan secara besar-besaran dari Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedang mereka, yakni orang ramai, dalam keadaan begitu, yakni aman dan berkat setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam dan dibunuhnya Dajjal. Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Nabi Isa memimpin negara dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya pemerintahan yang adil, penuh dengan keadilan di atas muka bumi, penuh dengan keberkatan. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku yang tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka. Oleh itu, bawalah hamba-hambaku yang bersamamu berlindung di bukit Tur Sinai, bukit tempat Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim dalam kisah yang terkenal. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa dengan percakapan yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam, kalam yang tidak sama dengan makhluk, di mana kisahnya Nabi Musa balik daripada Madian dengan isterinya bersama kambing. Sampai di situ sesak, tak berjumpa jalan, tak ada api, sejuk. Nabi Musa cuba menghidupkan api, api tak hidup. Tak dapat nak pakoh batu, tak hidup api. Itu dilakukan oleh Allah dengan hikmah yang dikehendaki. Tiba-tiba Nabi Musa nampak api daripada jauh. Api, lalu Nabi Musa beritahu pada isteri dia, duduk sini, biar aku pergi dekat api itu minta api, dan mudah-mudahan ada pula orang yang boleh tunjuk jalan. Bila sampai di situ, tiba-tiba Allah berfirman, wahai Musa, ana rabbuk, aku Tuhanmu. Buang kasut, buang kasut. Ini lembah yang suci. Dalam kisah yang terkenal surah Taha dan suratul Qasas, surah yang berapa surah dalam Quran. Tur Sinai, gunung yang terletak di negeri Mesir. Di mana Allah Ta'ala suruh Nabi Isa membawa seluruh rakyatnya, orang yang beriman, berlindung di gunung Tur Sinai. Tur tu nama gunung. Tur, Jabal Tur, Bukit Tur. Sinai ialah semenanjung Sinai, letak di Mesir. Dan Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, bangsa kaum Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ya'juj dan Ma'juj ialah manusia. Bangsa apa sekarang, wallahu a'lam. Allah menambahkan Ya'juj dan Ma'juj, jumlah yang sangat besar. Dan mereka pun meluru turun dari tiap tempat tinggi, lalu barisan depan mereka melalui Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni di Palestin, di antara Jordan dan Palestin, letak di Palestin. Tasik yang terkenal dan sayur-sayuran, buah-buah kayu yang subur di kawasan itu, sehingga buah tamar sekali ganda lebih daripada buah tamar yang ada di Madinah. Yang kita tengok buah tamar Tabariyah, terkenal dengan subur. Dia lalu Tasik Tabariyah,
Itu barisannya pertama minum air. Dan lalu masuk pasukan yang akhir. Lalu mereka berkata, dahulunya di sini ada air. Dulu di sini ada air. Macam mana tak ada air? Sebab kering. Tasir Tabariyah. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung lama. Sehingga kepala lembu lebih berharga kepada mereka dari 100 dinar, 100 duit emas. Kerana tidak ada makanan. Dalam keadaan kelaparan, pada lembu, satu pada lembu lebih berharga daripada 100 dinar duit emas. Kepada kamu pada hari ini, pada zaman Nabi. Zaman Nabi, dinar tidak semahal pada hari ini lagi. Lalu Nabi Isa dan sahabatnya bermohon kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka. Lalu Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala memohon pertolongan. Maka Allah mengutuskan mereka ulat-ulat menyerang batang leher mereka. Lalu Allah Ta'ala timpakan wabak. Wabak ke batang leher mereka. Mereka pun mati bergelempangan dengan serentak. Seperti matinya satu nyawa. Sekaligus mati. Serentak. Ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya keluar dari bukit. Lalu mereka dapati tidak ada sejengkal pun di bumi. Malaikat penuh dengan bau busuk dan hapak bangkai mereka. Mereka mati bergelempangan. Mayat-mayat mereka terlalu banyak tak terurus. Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya bermohon kepada Allah. Lalu Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengutuskan kumpulan burung. Allah Ta'ala mengutuskan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Burung yang besar, batang leher macam batang leher unta. Kumpulan burung itu mengangkut serta mencampurkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Lalu burung ini bawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bawa ke tempat yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat. Turun hujan yang lebat. Di mana sebarang bangunan tidak dapat menahan airnya daripada meliputi serta mencuci muka bumi sehingga bersih dan menjadi rata seperti cermin. Turun hujan, banjir sehingga membersih bumi daripada kekotoran. Semua bangunan dibersih. Kemudian dipermankan kepada bumi. Allah Ta'ala perman pada bumi, tumbuhkanlah tananmu dan keluarkanlah buahmu. Dan kembalilah segala keberkatanmu. Allah Ta'ala perintah segala keberkatan dikembalikan. Maka pada masa itu sebilangan besar orang boleh kenyang dengan sebiji buah delima. Sebiji buah delima boleh dimakan beramai-ramai. Jadi besar buah-buahan. Berkat. Dan boleh berteduh dengan kulitnya. Boleh berteduh dengan kulitnya. Buah jadi besar. Dan pada masa itu juga diberkatkan oleh Tuhan pada susu. Sehingga susu seekor unta perahan mencukupi diminum oleh satu kaum. Susu seekor unta boleh minum satu kaum yang besar jumlahnya. Dan susu seekor lembu perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kabilah. Satu kabilah. Keluarga yang besar. Dan susu seekor kambing perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kaum. Itu keberkatan. Allah Ta'ala jadikan keberkatan. Sedang mereka dalam keadaan begitu. Dalam keadaan yang senang lenang. Penuh dengan nikmat. Tiba-tiba Allah menghantarkan sejenis angin yang baik. Lalu mengambil mereka dengan tiupan di bawah ketiak mereka. Lalu dia ambil nyawa tiap-tiap orang beriman. Dan tiap-tiap orang Islam. Mari angin. Angin bertiup. Angin yang lembut mencari siapa yang beriman. Walaupun iman sebesar satu zarah, cari. Walau dalam gua angin itu masuk di mana saja. Dan meniup, semua dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mati habis. Dan tinggallah orang-orang yang jahat. Bercakaran sesama sendiri. Dan melakukan kejahatan seperti binatang kerdai. Pada zaman itulah, pada inilah berlakunya kiamat. Habis orang Islam mati,
Tak ada seorang orang Islam lagi. Habis. Yang ada iman sedikit pun, mati semuanya. Tinggal kafir. Tinggal manusia yang bergaduh, yang berkelahi macam binatang, berzina macam binatang. Macam keledai. Tak ada malu, tak ada rasa apa lagi. Di masa itulah berlakunya kiamat. Allah Ta'ala hancurkan dunia semuanya dengan cara yang sangat dahsyat, yang tak boleh ditahan lagi. Meletup. Bumi meletup. Hancur lebur habis. Dibinasakan semuanya. Gunung ganang, bukit buka tercabut. Laut-laut habis segalanya. Dibinasakan oleh Allah dalam sekelip mata sahaja. Ini kekuasaan Allah SWT. Dan pada hari ini, saintis orang kafir pun percaya. Hari ini percaya kerana mereka dapat mengesan melalui alat-alat yang canggih pada hari ini. Bintang-bintang yang ada di angkasa lepas, bintang yang besar boleh meletup, boleh hancur satu demi satu. Mereka saksikan pada hari ini serpihan-serpihan itu berlaga di antara satu sama lain. Mereka saksikan pada hari ini dan mereka sangat takut, dan mereka percaya berlakunya hari kiamat yang tak boleh ditahan. Dahulunya tak percaya hari kiamat. Hari ini saintis percaya berlakunya dunia akan hancur lebur. Quran sudah beritahu 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sejak Nabi Adam sudah beritahu akan berlakunya kiamat, berlakunya kebangkitan semula manusia. Allah mencipta alam baru, dihidupkan semula. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjuk sebahagian daripadanya. Bagaimana bumi yang terbakar, pohon-pohon menjadi abu, turun hujan, tumbuh balik rumput dan pokok-pokok. Allah Ta'ala tunjuk di hadapan mata kita. Begitulah kebangkitan manusia bila berlakunya hari kiamat. Wallahu a'lam.